Sayang, sore ini kita ke mall lagi ya. Waduh, besok aja ya sayang. Soalnya aku belum ada transferan dari baby. Ih, kamu gimana sih? Katanya mau nurutin aku terus. Iya, ya udah deh. Ntar sore kita belanja. Buset dah, lama banget lu. Gue sampai ngantuk nih. Sorry bro, tadi gue ada urusan sedikit, makanya telat. Hai Altarel, aku boleh makan bareng kalian nggak? Kalau mau makan bareng, langsung gabung aja duduk di sini. Gini amat gue punya cewek, brengsek lo Altarel. Gionatan? Baby? Kok sendirian di sini? Kenapa nggak chat aku? Kan bisa bareng. Iya, aku belum beli paket soalnya. Beb, aku boleh pinjam uang lagi nggak sama kamu? Buat apa? Kan kemarin kamu habis pinjam juga. Pokoknya aku perlu banget, Beb. Tolong ya, kamu transfer sore ini 10 juta aja. Aku janji, nanti aku bakal ganti secepatnya kok. Oh, ya udah deh. Nanti sore aku transfer. Makasih ya, Beb. Udah pinjemin aku uang. Aku janji, aku bakal ganti secepatnya. Hah, dasar cowok gak modal. Mingsi mana sih? Katanya mau minta ditemenin belanja ke Yumar, tapi gak muncul-muncul. Udah 2 jam lebih gue nungguin. Gue telepon aja deh. Halo Don Baby. Ningsi, lo di mana sih? Gue udah nunggu 2 jam nih di depan gerbang. Katanya tadi mau minta ditemenin. Waduh. Ningsi lupa non, sekarang Ningsi udah di Yuman. Apa? Udah di Yuman? Aduh, lo gimana sih Ningsi? Katanya tadi mau minta ditemenin gue, sekarang malah pergi sendiri. Maaf ya non, soalnya Ningsi lupa. Non Baby langsung pulang aja nggak apa-apa. Ya udah deh, kalau gitu gue langsung pulang aja. Oke, Non. Dasar Ningsi, sia-sia dong gue nunggu 2 jam di sini. Lo belum pulang ya? Altarel, sejak kapan kamu ada di sini? Sekitar 2 menit yang lalu. Lo mau pulang bareng gue nggak? Gak usah, makasih. Gue bisa pulang sendiri. Lagian rumahnya deket kok dari sini. Ayo naik sekarang. Lebih baik lo pulang bareng gue aja. Gak usah, beneran. Gue bisa jalan. Rumah gue deket kok dari sini. Ya elah, ngeyel banget sih lo jadi cewek. Kalau gue suruh naik, ya naik. Sekarang coba deh lo lihat ke belakang. Hah? Mereka dari tadi merhatiin lo tuh. Yakin? Masih gak mau ikut gue? Ya, kalau gak mau juga gak apa-apa. Gue bisa pulang sendiri. Eh, tunggu. Kenapa lagi? Ya udah deh, kalau gitu gue pulang bareng lo aja. Ya sudah, ayo naik.
duduk. Pak Judi kenapa? Kita mau jatuh lagi. Judi, emangnya kenapa? Jangan-jangan lo mau modus ya? Ya sudah, kalau jatuh bukan salah gue ya. Ini sih, katanya lo mau nganterin gue pulang. Ini udah malam loh. Emangnya lo gak lapar? Kalau gue sih lapar, mau makan dulu. Lapar sih. Ya sudah, kalau lapar makan. Ayo masuk, ngoceh mulu lo. Gue kira Altaro adalah cowok yang cuek dan sombong. Ternyata dia baik juga ya sama orang. Kelihatan luarnya aja seperti sombong dan arogan, tapi dalam hatinya baik banget. Kenapa lu liat-liat gue? Enggak apa-apa kok. Makan, emangnya bisa kenyang kalau liatin gue terus? Yang ada ntar naksir lagi lo sama gue. Ih, apaan sih lo, pede banget jadi cowok. Kok kamu cuma minta 10 juta sih sama si culun itu? Gak bisa lebih apa? Gak enak, Yang. Soalnya belum lama aku minta sama dia. Tadi juga untung dia mau ngasih. Aduh, gimana sih Gionatan? Kamu tahu kan, barang-barang aku tuh mahal semua. 10 juta mah cuma cukup beli 2 barang doang. Pokoknya, kamu harus minta lagi uang sama dia. Kalau keseringan, nanti dia curiga, sayang. Ah, bodo amat. Emang gue pikirin. Pokoknya, kamu harus minta lagi uang sama dia. Gimana mau nyaingin Altarel kalau kamu masih gini? Barusan mereka nyebutin nama gue, kan? Itu kan Gio. Jadi, selama ini, dia... Hah? Baby, lo kenapa tiba-tiba nangis? Ada masalah apa? Pokoknya, besok kamu harus minta lagi uang sama si baby cewek cupu itu. Hah? Altarel? Eh, ngapain lo ada di sini juga? Lo ngikutin kita berdua ya? Kurang ajar, seharusnya gue yang nanya ke kalian. Ngapain kalian jemput-jemput nama gue? Ada masalah? Lo diam-diam nguping pembicaraan kita. Lo sengaja kan ngikutin cewek gue? Baby, kok kamu bisa ada di sini juga? Eh, cewek cupu, ngapain lo bisa bareng Altarel? Jadi selama ini kamu gak pernah cinta sama aku? Melainkan kamu cuma ingin morotin uang aku aja, iya? Beb, aku bisa jelasin. Ini gak seperti yang kamu dengar. Gak ada yang perlu dijelasin lagi. Aku udah tahu kebenarannya dari kamu sendiri. Mulai sekarang, aku mau kita putus. Beb, jangan kayak gitu. Aku gak mau putus sama kamu. Hah, gak mau putus? Atau gak mau kehilangan uang transferan? Diam lo, brengsek. Lo yang brengsek. Biar apa lo kayak gitu? Sadar diri. Udah lo gak modal, banyak tingkah lagi. Bikin malu. Ayo Al, anterin gue pulang. Gue udah gak tahan lagi di sini. Gue mau pulang. Baby, gue gak mau putus sama lo.
Gue mau sekarang kita putus. Kok kamu mutusin aku sih? Seharusnya kamu tuh ngehibur aku setelah apa yang sudah terjadi. Seenaknya kamu bilang kayak gitu. Hah? Ngehibur lo bilang? Lo tuh udah gak ada gunanya lagi buat gue. Ngerti gak sih? Gak guna. Maksudnya apa? Apalagi yang bisa gue dapetin dari lo? Kalian sudah putus. Lo mau dapat uang dari mana buat bayarin gue shopping? Kalau bukan karena itu, mana mau gue sama cowok gak modal kayak lo? Cuma bisanya morotin uang cewek doang. Ih, gak level. Eh, apa bedanya gue sama lo? Lo juga sama, cuma bisanya morotin uang orang. Masih untung ya gue mau sama lo. Sadar diri. Kamu lucu sekali sih, Gionatan. Gue juga gak mau disukai sama cowok gak modal kayak lo. Kalau dibanding sama Altarel, lo hanyalah butiran debu. Ngaca dong lo. Lo pikir Altarel mau sama lo? Dia juga mikir 1000 kali kalau mau sama lo setelah mendengar percakapan kita tadi. Jangan mimpi deh, lo dapet cowok tajir. Lo aja kayak gini. Diam lo, brengsek. Kurang ajar. Makasih ya, udah mau anterin gue pulang. Maaf udah ngerepotin lo dari tadi. Lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kok. Makasih ya sekali lagi. Maaf kalau gue udah ngerepotin lo. Gak apa-apa. Ya sudah, kalau gitu gue pulang dulu ya. Jangan nangis lagi, udah gede. Iya, gue gak nangis lagi kok. Duluan ya. Sebelum ulangan kemarin, kamu belajar tidak? Kamu tahu ulangan fisika kamu dapat berapa? Tahu, Pak. Kan tadi hasil ulangannya udah dibagiin. Bisa-bisanya semua jawaban kamu dari 1 sampai 20 A semua. Antesan kemarin kamu cepat selesai mengerjakan ulangannya. Ternyata kamu isi sembarangan. Kamu pikir ini untuk main-main? Ya, habisnya saya nggak tahu jawabannya apa. Kalau saya nyontek, ntar Bapak marah lagi. Ya, terpaksa deh jadi saya isi sembarangan jawaban. Astagfirullahaladzim. Bapak mau kasih berapa nilai rapot kamu? Kalau ulangan kamu cuma dapat 20, bikin pusing saja. Ya isi 20 saja, Pak. Kan emang cuma segitu dapatnya. Ya ampun. Bukannya mikir. Ya sudah, Bapak mau kamu cari teman yang bisa ngajarin kamu belajar. Saya juga nggak tahu siapa yang mau ngajarin saya. Kalau teman saya, Mario dan Kenzo, sama aja kayak saya. Kamu minta ajarin sama baby aja. Bapak yakin, dia pasti bisa dan mau ngajarin kamu. Ya sudah, Pak. Nanti saya bakal belajar sama dia. Ngapain lagi sih dia di situ? Urusan kita kan sudah selesai. Gue pura-pura nggak tahu aja deh. Baby? Beb, tolong dengerin penjelasan gue dulu. Gue gak mau putus. Lo mau ngapain lagi sih? Kita itu udah gak ada urusan lagi. Beb, tolong beri gue kesempatan 1 kali lagi. Gue beneran gak mau putus sama lo. Gak ada kesempatan-kesempatan. Pokoknya, sekarang kita udah putus. Baby, gue beneran sayang sama lo. Gue gak mau putus. Berhenti. Gue mau bicara sama lo. Au! Heh, cupu. Lo ada hubungan apa sama Altarel? Berani-beraninya lo deketin dia. Gue gak deketin dia kok. Allah, terus kenapa kemarin lo di kafe bareng sama Altarel? Centil banget lo ya. Lo mau apa sih sebenarnya? Bukannya lo pacaran sama Gio? Kenapa marah dan gak suka kalau gue sama Altarel? Satu lagi, gue gak pernah ya deketin Altarel. Gue udah putus sama Gionatan. Dan sekarang, Altarel adalah calon pacar gue. Lo tuh seharusnya sadar diri, cupu.
Gak usah sok cantik loh, gak usah gila-gila mau deketin Altarel. Gue udah bilang, gue gak pernah deketin Altarel ya. Dia aja yang mau temenan sama gue. Dengar ya, lo tuh gak selevel sama Altarel. Udah jelek, cupu lagi, alergi banget gue sama lo. Awas ya kalau gue liat lo deketin Altarel lagi, gue hajar lo. Altarel, ngapain lo sendirian di situ? Ada yang mau gue bicarain sama lo. Wajah lo kenapa? Pagi-pagi udah ditekuk gitu. Masih mikirin masalah semalam ya? Udahlah, jangan dipikirin lagi. Gue sadar kalau gue emang jelek, cupu, dan culun. Tapi apakah orang jelek gak boleh bahagia? Apa harus kayak gitu? Kok lo tiba-tiba bicara kayak gitu? Emangnya yang bilang lo jelek itu siapa? Bukan siapa-siapa kok. Yang bilang lo jelek itu siapa? Bilang sama gue. Lo cantik kok. Heh, gue tahu lo bohong. Lo cuma mau ngibur gue kan? Makanya lo bilang gue cantik. Ya elah, gak percaya banget sih lo sama gue. Lo itu sebenarnya cantik banget. Kalau gak percaya, ayo ikut gue. Kita gak usah sekolah hari ini. Eh, lo mau bawa gue kemana? Ntar ketahuan Pak Jiro gimana? Udah, lo tenang aja. Kita gak bakalan dimarah guru kok. Percaya aja sama gue. Mir Salon, lo ngapain bawa gue kesini? Gue mau buktiin kata-kata gue tadi. Ya udah, ayo masuk. Selamat datang di Mir Salon, Tuan dan Nyonya. Apakah ada yang bisa kami bantu? Saya mau kalian ubah cewek ini menjadi secantik-cantiknya, melebihi bidadari. Hah? Siap, Tuan. Altarel. Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Apa gue terlihat jelek? Udah gue bilang kan, kalau gue tuh emang jelek. Udah gue bilang kan sama lo, bahwa sebenarnya lo tuh cantik banget. Lo aja yang gak pede sama diri sendiri. Ya sudah, ayo kita pergi. Lucu banget sumpah nih film. Lo nonton apaan sih dari tadi? Tertawa senyum-senyum sendiri. Ini gue lagi nonton drama komedi, lucu banget. Masa sih? Gue boleh ikut nonton kan? Hah? 就算世界多善变当你在意